Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini mau jalan-jalan ke Cornes Al Balad nih, sambil nge-share suasana Al Balad saat ini setelah dibukanya umroh ya. Karena biasanya sebelum kepulangan para jemaah itu terakhir mampir di Cornes Al Balad. Pokoknya tonton terus videonya, jangan lupa bagi yang belum berlangganan silakan subscribe dulu biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya. Sekarang mau naik taksi dari sini nih. Dan ini adalah suasana sore hari di perkomplekan Fasoliyah 2. Sekarang jam 4. Nah, sekarang naik taksi di sini, teman-teman. Biasanya dari sini sekitar 20 real atau nah, ini ada yang kikikan. Assalamualaikum. Ruh Cornes Al Balad. Kam? Dari mana? Cornes Building. Al Balad Cornes. Cornes Building. Okay. Matam Indonesia itu. Ya, ya. Kam? Hai, Isrin, saya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Salim ke sini pada tes. Inta awal anak sub 20 real ya teman-teman, jadi bisa nawar lah kalau kita mau bepergian di kota Jeddah, tapi nawar yang sewajarnya. Barusan katanya 25 real kata saya itu mau gak 20 real, dan alhamdulillah ya beliau mau, meskipun barusan ada sedikit rebutan. Cuman ini yang duluan berhenti tadi. Nah, sekarang udah memasuki Tarik Madinah, teman-teman. Alhamdulillah jam segini belum terlalu ini ya, belum terlalu macet karena mungkin yang pada kerja belum bubar nih, jam 4 sekarang. Ini sebentar lagi mungkin macetnya sekitar jam 5 sampai maghrib, sampai habis maghrib, bahkan sampai malam. Karena sekarang setelah banyak gusurannya di Jeddah Saudi Arabia ini, jadi jalanan pun ngaruh ya, jadi macet. Alhamdulillah masih lancar Tarik Madinah atau Jalan Madinah. Ingat dulu masih di Syarikah saya kerja di daerah sini, teman-teman nih, di daerah Raudah 2. Kapil saya di sebelah kiri di sana makamnya. Dan saya pernah kerja juga di gedung yang ini nih. Yang biru ini belang-belang ya. Di sini dulu Madinah Printing maktabnya di sini, dan di ini termasuk Raudah 1, ada Sarawat. Alhamdulillah tuh banyak para jemaah dari Indonesia ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, cukup ramai hari ini. Di sini ada toko Al Sultan,
Wah, kadia. Tuh, kadia. Ya, kadia lah, mesolana, kadia. Real tuh. Udah mulai hidup lagi para pedagang di Kores Albalad ini. Senang dengan keadaan dan kedatangan para jemaah kita ya dari Indonesia, Masya Allah. Berarti hari ini banyak kedatangan ya dari Indonesia, karena ada yang pakai baju kuning, ada juga yang baju biru. Bahkan kemarin ada kabar dari Pak Haji ya, di hari-hari sebelumnya ada yang 20 bis, ada 5 bis. Masya Allah, tabarakallah. Ayo, tidak belanja, tidak apa-apa, tega-tega boleh. Assalamualaikum, Pak. Sehat, Pak. Aduh, beres belanjanya, Pak. Dari mana, Pak, Indonesianya, Pak? Semarang. Oh, Masya Allah. Berarti kepulangan, Pak, ya? Masya Allah. Dari Semarang. Tuh, ini berarti yang kuning-kuning ini dari Semarang semua. Dari travel Semarang, ya. Masya Allah. Tabarakallah. Sekarang saya coba mau masuk ke toko Sultan ini, toko Sultan yang sudah dipadati. Assalamualaikum. Sehat. Nah, YouTuber ini. Saya lihat sampean ke mana. Masa? Iya. Oh, dari travel mana? Saya dari travel Sofa Marwah. Sofa Marwah. Ini jemaahnya dari Indonesia-nya dari mana? Indonesia ada yang dari Gorontalo dan juga ada yang dari Jakarta. Oh. 6 travel. Oh, enam travel, Masya Allah, tabarakallah. Pantesan banyak ya tuh, Masya Allah. Coba saya mau masuk ke dalam dulu. Kita saksikan di bagian dalam di toko Sultan ini. Tuh, Masya Allah ya. Murah-murah katanya. Ayo Bulgari 15. Iya, masih kupon 15. Itu tinggi. Gimana jemaah, rame ya sekarang ya? Tuh, ibu udah beres belanjanya, ya. Yang mau beli tasbih, beli abaya, beli top, beli perhiasan, mas. Iya. Murah-murah ya, pokoknya mah. Tuh, buat oleh-oleh ya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, nih. Senang buat keluarga di Indonesia. Ada parfum juga yang udah kayak gini, parfumnya. Yang kayak gini, ada jam tangan juga. Yang kekurangan koper bisa beli koper sini, beli oleh-oleh, kopernya nggak cukup, langsung beli di sini. Assalamualaikum, Pak. Sehat, Pak. Dari travel mana, Pak? Travel Asia. Oh iya, berarti kepulangan hari ini ya? Iya. Masya Allah, berapa hari di Madinah, di Mekah? Di Madinah 4 hari, 4 di hari. Mekah 2 hari. 2 hari ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ada berapa jemaah, Pak? Ada 46. 46, Bapak Indonesianya dari? Bandung. Bandung? Iya. Bandung nak, di mana tah, Pak Haji? Di Sarijadi. Oh, ternyata Pak Haji teh di Bandung, iya tanya tatanggi abdi mah di Cianjur. Oh, Cianjur. Ya. Sarang keluarga? Sarang ibu. Bobojo ya. Iya, masyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. Udah bisa datang ke berapa kalinya umrah? Oh, baru pertama kali. Pertama kalinya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini secepatnya bisa seperti Pak Haji ini menginjakan kaki ke dua tanah suci, melaksanakan ibadah umroh ya. Dan insya Allah tahun depan bisa haji, Pak Haji ya. Ya, mudah-mudahan. Tukar. Saya bayar di dia. Nah, bayar di dia. Iya, serang ibu. Oh iya, bayar di dia. So, bayar di dia. Ngambil emas? Beli emas, ibu. Berapa kilo, bu, beli emasnya? 10 kilo. 10 kilo. Tinggal bayar emas, ya. Tuh. Emas nak, emas hiasan. Iya, emas hiasan. Masya Allah. Emas hiasan. Iya. Beli emas 5 kilo. Emas Januar.
Mas Tono. Sok bayarnya di sini. Makasih Pak Ji ya. Selamat sampai tujuan Pak Ji. Tuju ayo ngevlog Pak Ji nanti ada di YouTube. Oh iya iya. Yang sama kayak siapa tuh yang dari Subang bukan? Subang. Alman Mulyana. Ya. Iya. Sekarang baru mau berangkat lagi ke Arab Saudi, lagi cuti di Indonesia. Iya iya iya. Dulu mah bareng-bareng di sini di Jeddah. Ayo Pak Ji ya. Iya iya. Nanti ditonton nama channelnya Sobat TKI. Ya Sobat TKI. Ya. No, di luar pun udah ini dari travel mana tadi? Sorpa Marwa. Udah mau kepulangan ya, Masya Allah. Terima kasih ya. Iya. Semoga selamat sampai tujuan. Nah sekarang saya mau coba lihat ke tempat lain di sekitaran pertokoan yang ada di Al Balad ini. Allah ya, saya pun merasa senang, merasa bahagia, apalagi para pedagang-pedagang pertokoan yang ada di daerah sini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau ke arah sana ini ke Baso Mang Udin ya. Dan teman-teman yang mau makan bisa di restoran Garuda di sana. Ada juga di Wong Solo yang mau mencicipi restoran Indonesia yang ada di Arab Saudi, ada juga di sana restoran Mang Udin. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sekali lagi semoga semua subscriber yang menonton video ini bisa datang ke kota suci Mekah dan juga Madinah bersama keluarga menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.